kesempatan saya ketemu sama Open Belgia. 20.000 cukup. 20.000 cukup banget. Kamu sendiri sah. Oh apa? Kamu butuh minimal cepet 50 tambah 50 berapa? 100. Itu kan 50 tambah 50 tambah 50 100. Itu kan 100. Ayo kan 50. Ayo kita 50. Ayo kita 50. Ayo kan sopan. Nah terus saya disini ngapain ini? Ya biar kamu ngatin gua nyenengin tuh Open PO. Nurutin Isa itu dia. Jadi Isa tuh awas kamu saya. Gak beres Isa ini. Bikin kesel Isa, awas kamu ya. Tok memang cerdas orangnya. Aduh Tok, wah luar biasa Tok, saya bilang Tok. Jadi gini Tok, sensasinya Tok luar biasa. Padahal saya kan minta long, ternyata dikasih shot, berarti kan long shot. Luar biasa sensasinya, sensasinya Tok. Minggunya Tok, itu ada 10 Tok. Dada, punggung, kaki itu semua minggu Tok. Makanya itu sensasinya. Tok memang idenya luar biasa. Udah saya simpen biar gak tua Tok. Ya ampun, kamu itu niru siapa, nurun siapa? Kok seneng bolak-balik kawin? Heran saya, mending kamu punya kerjaan jelas. Lah kerjamu gak jelas lu, kamu kok punya istri dua? Itulah kelebihan saya Tok. Kelebihan apa? Itu juga kelebihan. Oh, kamu itu cuma mokok dong. Apa? Daripada lu. Saya kasih tahu ya, wajibamu sebagai suami pulang ke istri tua, kasih duit buat lebaran, anak beli baju baru, bukan malah cari istri baru. Bisa nasihatin gitu, emang lu juga bener orangnya. Lah kamu dinasihatin, nunggu yang nasihatinnya bener. Lah kalau saya bener, ngapain nasihatin kamu? Ini toh ada peribahasa Arab itu. Pak Rama, lagi ngapain? Kesel saya, pagi-pagi kucing saya berantem sama kucing tetangga. Emang gak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Emang saya keluarga kucing? Emang kucingnya kenapa? Ini berebut kepala ikan. Untung saya sudah sarapan. Kalau saya belum sarapan, jelas saya ikut berantem. Makanya Pak Tampo, kucing itu jangan dikasih makan ikan. Terus dikasih makan apa? Ya kucing saya dong, makannya spaghetti, hamburger, pizza. Ya terang aja, suami ibu juga termasuk kucing karong. Wong edian. Mana lagi nih, nari ojek seharian sepi penumpang. Mana nyari duit ini ya? Lo bala 6 kartu mati tato koplak. Bukan-bukan gak tahu dia bala 6 ya. Saya ini lagi gak sibuk nih. Gak sibuk makanya gak sibuk kan tadi. Sini kita kasih tahu nih. Saya ini gak buru-buru makanya saya. Saya udah sebulan nyari kamu. Ini ada kabar penting. Bisnis orang itu ya, yang dipercaya itu apanya? Omongannya. Nah saya itu memang besti. Dari sawah turun ke kali. Pasti Pak RT mau ke rumah saya, mau nganterin motor kan? Motor apa? Ini kan motor saya Pak RT.
tahu kan? Tapi saya ini beli ikan tato. Waduh, dulu saya membayangin kalau banyak duit itu bahagia. Sekarang malah banyak duit karena jabatan dan bisnis, malah sekarang bingung di mana naruhnya. Duit mau saya tiru pencucian uang, mau saya cuci di danau ini, nanti jemurnya repot. Mana ya punya duit banyak bingung. Perekonomian rakyat, BMM, katanya di si pak ya mau makan pak makan aja belum mau kita makan ini warung kan ya ini warung oh iya saya makan pakai ini pak ini yo, yo. Ini pak ini tujuh emang ini apa itu dijual kan pak iya lah iya warung jual makan saya makan pakai ini ITP itu untuk warga saya ini tolong kasih pak itu juga untuk warga saya itu biasanya masih banyak ini untuk warga saya ada sih nggak dijual nih yang kau untuk warga saya kok kalau gitu aku melarang kamu makan tahu ya iya pak om lapar bayar 2.000 2.000 minta sama keluarga saya. Om, kasihan om, sedekahnya om. Ya ampun, Pak saya kasih tahu ya, ini pagi-pagi kok udah ngemis. Loh, kata orang tua saya kerja itu harus dimulai dari pagi om. Ini kerja? Ini kerja om. Ya. Kumpulin uang kok dianggap gak kerja. Terima kasih om. Saya doakan mudah-mudahan om banyak rezekinya dan cepat kaya om ya. Pak, kalau bisa doain orang kaya, doain aja buat diri sendiri. Oh, situnya sendiri miskin kok doain orang. Saya menghina om, ya. Sebentar lagi saya ini bakalan kaya. Kaya dari mana? Om gak tahu ya, sebagian hasil ngemis saya ini saya gunakan untuk makan. Sebagian lagi saya tabung. Buat apa? Buat beli mobil. Oh, ngetan. Kasihan om. Eh, Pak Tato, ngapain di sini? Ini Bu ngurusin kambing. Oh, Fandika sendiri, Pak? Enggak sendiri, ada temennya. Itu kambing, ini kambing, itu kambing. Banyak temennya, Bu. Pak, saya beli ya kambingnya. Pak, kalau ini nggak dijual, Bu. Kalau beli yang itu, yang lain itu loh, banyak. Apa emang? Ini kambing istimewa, bisa ngomong, Bu. Kambing jantan istimewa. Ah, mana ada kambing bisa ngomong? Ini kalau mau dipotong, teriak bu. Apaan? Terus ngomong apa lagi pak? Ini kalau ada cewek lewat, dia teriak mbak. Oh gitu ya pak? Loh iya bu, ini kalau saya deketin kambing betina, loh teriak bu. Teriak apaan? Kasihan om. Ya, kasihan om. Ini masih pagi
kok sudah ngemis. Namanya kerja harus rajin om, kalau nggak rajin nggak dapat uang om. Kerja, kerja, kerja dong. Nah, kemarin malam kamu juga ngemis. Itu lembur om, kasihan om. Saya kasih tahu ya, kamu ini masih sehat. Kalau udah sakit nanti nggak bisa kerja om. Kamu masih muda. Ntar kalau udah tua udah nggak kuat jalan om, kasihan om. Saya kasih tahu masih muda masih sehat, jangan ngemis. Kerja yang benar. Ya lah, mau marah-marahin.